rangka pengurus wilayah, ketua dan penasehat BPSB wilayah serta BPSB cabang semuanya, para ketua atau pengurus BPSB cabang se-provinsi Jambi, para ketua atau pengurus sektor se-provinsi Jambi, panitia musyawarah wilayah yang kami hormati dan kehormatan untuk aparat kita Insinyur 3 Igor Sinaga Ketua BPD PSI Provinsi Jambi. Hadirin semua yang kami hormati, puji syukur bahwa hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat oleh berkat Tuhan. Karena itu terima kasih kami sampaikan atas kehadiran semua. Semoga usul kita dan laporan tentang kawasan ini berkenan di kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, 5 Maret 2016 pengurus wilayah Provinsi Jambi periode 2016-2020 diakhiri. Pelantikan tersebut seiring dengan pelantikan pengurus BPSB cabang kota dan sektor-sektor yang ada di Kota Jambi. Ada 5 bidang kepengurusan BPSB Provinsi Jambi yang dilantik saat itu, yaitu bidang keanggotaan dan organisasi, bidang hukum dan politik, bidang humas dan informasi, bidang pendidikan dan tenaga kerja, serta bidang generasi muda. Seharusnya tahun 2020 terakhir masa kepengurusan BPSB wilayah Provinsi Jambi. Tapi karena agar pelantikan BPSB cabang Kota Jambi tidak pada tahun yang sama, maka pelantikan pengurus BPSB wilayah Provinsi Jambi dulu direncanakan 2021. Karena situasi pandemi tidak memungkinkan, maka kita membuat surat ke pengurus pusat agar berkenan kiranya pelantikan mundur sampai 2020. Saat pelantikan periode 2016-2020 ada 4 cabang yang dinaungi oleh BPSB wilayah Provinsi Jambi, yaitu BPSB cabang kota Kota Jambi, BPSB cabang Berani, BPSB cabang Kulungbo, dan BPSB Tanjung Jabung Barat. Tahun 2018, BPSB cabang Tanjung Jabung Barat ditambahkan menjadi 3 cabang, yaitu BPSB cabang Tunggal Hulu Batangasan, BPSB cabang WHS ini, BPSB Tunggal Hilir Barat. Pemekaran ini didasarkan pada geografis yang sangat luas. Nah, karena geografisnya sangat luas, sehingga pengurus tidak mampu melayani dari Sumber sampai ke Tunggal Hilir. Dan dengan pemekaran ini, walaupun dalam satu kabupaten, ternyata jauh lebih efektif. Demikian pula nanti kita harapkan cabang kota ini karena secara geografis dan populasi yang sudah sangat tinggi, kemungkinan besar akan kita mekarkan nanti ini. Tahun 2018 kita juga melantik pengurus BPSB cabang Parangtritis dan pengurus Tanjung Jabung Timur periode 2018 sampai 2022. Jumlah BPSB cabang dalam lingkup Provinsi Jambi sekarang ini ada 7. Seharusnya 8, tetapi oleh sesuatu hal BPSB cabang Merangi kita kurang komunikasi ke sana, sehingga kalau bilang ada, kalau bilang tidak. Tapi yang pasti kegiatan BPSB wilayah
BPSD dalam merangin tidak aktif lagi. Nah, tahun 2018 BPSD wilayah Jambi berserta 7 cabang dari BPSD wilayah Provinsi Jambi rapat ke BUDES. BUDES bulan tanggal 17 Oktober 2018. 7 cabang yang ada di Provinsi Jambi kita bahasa wilayah, dan kita sudah menyetorkan dana sejumlah 44.500.000 sebagai partisipasi ketika BUDES. Jumlah putusan dari Provinsi Jambi itu lebih sebanyak 35 orang dari Kota Lilin, Kota Lulu, WKS, Kota Kari, Kuno, dan Kota Jambi serta Bantar Tim. Tahun 2018 kita juga mengadakan Natal wilayah. Jadi Natal wilayah Provinsi Jambi yang kita laksanakan di Gedung Asmirova dan dihadiri oleh Wakil 2 dan Wakil 3 saat itu Bapak Menteri Senada dan Bapak Kapolda Senada. Dan di Kuno waktu itu ada juga satu tim paduan suara dan tangkap. Maka itu sukses. Rakyat wilayah kita laksanakan 3 kali, yaitu pada tahun 2018, 2019, dan 2021 berbarengan dengan rakyat cabang Kota Jambi. Kemudian pengurus wilayah juga menghadiri pengurus wilayah sebut kamera dan ujian pelantikan pengurus wilayah di bawah beliau 2018, pelantikan pengurus Sumatera Selatan 2019, pelantikan pengurus Riau 2021, dan Sumsang pada bulan lalu pada tanggal 3 Oktober 2021 di Medan. Pengurus wilayah juga selalu mengusahakan dana pendidikan dari KOSI. Tahun 2018, siswa-siswa SD, SMP, dan SMA dari BPSD Kota Jambi sebanyak 12 orang mendapatkan pendidikan dari Yayasan KOSI. Kita selalu berusaha berpartisipasi di bagian dalam pembagian beasiswa. Tahun 2019 juga kita dapat beasiswa dan pendidikan untuk siswa-siswa SD, SMP, SMA dari BPSD Bandung Jalur Timur sebanyak 7 orang. 2021 kita juga dapat bantuan pendidikan dari Yayasan KOSI untuk siswa-siswa di Kota Lulu dan PKS. Kemudian kita juga ya, karena saya sebagai ketua wilayah juga menulis buku tugas dan lapangannya yang dibagikan pada waktu BUDES. Lalu info, nah, berita-berita di sektor, di wilayah, di cabang, bahkan dan di pusat selalu diposting, selalu diupdate oleh info kita, bahkan ada website kita, BPSD wilayah, bpsd.info.com yang dikelola oleh BPSD kita asing. Demikianlah laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada para pengurus, nasihat.
Kami baru berubah